kepada seluruh peserta kirab santri dan seluruh pendamping yang hadir, seluruh masyarakat yang berada di sekitar lokasi acara dan sepanjang rute kirab nanti, diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan masing-masing ya. Kalau memang nanti dalam perjalanan tuh haus, jangan lupa harus juga persiapan untuk membawa tumbler ya. Jadi walaupun terpaksa ya minum air mineral, saya mohon untuk sisa sampah plastiknya tetap dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia. Indah alumni pondok mana nih? Alhamdulillah pondok Nongko. Karena tahun ini pondok pesantren telah secara resmi dimuat di dalam lembar negara, yaitu Undang-Undang Pondok Pesantren. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan fraksi-fraksi yang telah mendorong lahirnya Undang-Undang Pesantren, sehingga dengan demikian ke depan pesantren menjadi bagian penting yang telah tercatat di dalam sistem ketatanegaraan dalam upaya mendorong, mencerdaskan, dan menyiapkan SDM di Indonesia. Anggota DPRD dan para kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang berbahagia, tentu PR kita ke depan yang sangat berat adalah satu, menyiapkan tenaga terampil dari pondok pesantren. Karena di Banyuwangi setiap tahun ada 10.000 lebih lulusan SMK dan SMA. Setiap tahun ada bayi lahir baru, totalnya 18.000. Bisa dihitung berapa jumlah lulusan SMP dan SMK kalau 10.000 dikalikan 9 tahun saya dengan masuk. Proposal pembangunan fisik, karena pembangunan fisik insya Allah sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Kalau kita setiap hari mengusulkan pembangunan kamar dan ruangan, tidak akan pernah selesai. Harapan saya ke depan RMI dan juga pengurus NU memasukkan proposal ke kami adalah proposal membangun keterampilan, membuat startup-startup, melatih anak-anak. Seperti kemarin ada pesantren yang dilatih untuk membuat roti. Barista dan lain-lain, sehingga entrepreneur yang ringan ke depan akan bisa diciptakan. Karena kalau entrepreneur yang berat perlu modal banyak, ini membutuhkan pekerjaan yang berat. Oleh karena itu, mumpung stakeholder pondok pesantren hari ini kumpul, saya tekankan kembali lagi untuk yang keenam kalinya, harapan saya proposal yang masuk ke kami bukan bantuan-bantuan fisik, tapi bantuan pelatihan SDM berupa keterampilan. Karena kalau semua anggaran untuk pembangunan fisik, santri yang banyak tidak sempat disiapkan SDM-nya, sementara mereka sangat cepat untuk mengakses internet dan teknologi-teknologi yang lain. Apalagi riset yang terbaru rata-rata 3 jam 60 menit anak-anak per hari menggunakan medsos, 8 jam 70 menit anak-anak per hari menggunakan internet. Artinya kita membutuhkan perjuangan yang sangat keras bahwa anak-anak ternyata telah menggunakan rata-rata 3 jam. Kalau keterampilan tidak dibentuk, maka anak-anak akan menghadapi medan yang berbeda, suasana yang berbeda, sementara sikap, keterampilan, dan juga soft skill yang kita siapkan untuk anak-anak belum didapat secara menyeluruh di pondok-pondok pesantren. Tentu ke depan tantangan anak-anak kita bukan hanya soal mengajar atau mempelajari ta'limul muta'allim, atau mempelajari kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab yang lain di pondok pesantren, tapi kitab-kitab keterampilan dan juga kita menghadapi situasi yang baru menjadi penting. Bisakah untuk mendapatkan kualitas tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku.
Baik Lucky, masih kita saksikan bersama-sama, ini sudah ada barisan dari Polres yang kemudian juga menjadi salah satu regu kehormatan yang ikut memeriahkan dalam kirab santri bajang kita tahun 2019 ini.